Denny Sumargo siap urus anak Ferny Hasan jika sang DJ masuk penjara. Aktor Denny Sumargo siap urus anak Ferny Hasan. Dengan catatan jika Ferny Hasan masuk penjara karena melakukan pencemaran nama baik terhadap Denny Sumargo. Kalau mamanya masuk penjara, anaknya biar gue yang kasih makan, tegas Denny Sumargo di kawasan BSD Tangerang Selatan, beberapa waktu lalu. Lo, Ferny, sayang anak lo, tapi kan berbanding terbalik, lanjut Denny. Hal itu karena Ferny kembali menantang Densu untuk tes DNA, padahal 4 tahun lalu sudah muncul hasilnya yang menunjukkan tidak cocok. Kali ini ketika Ferny ingin tes DNA lagi, Densu mengaku siap, asalkan ada perjanjian jika Ferny salah ia siap masuk penjara. Mau tes DNA? Ayo. Yang pertama, dianggap salah. Situ masuk penjara berani nggak kalau yang kedua salah juga, hasilnya sama seperti tes DNA pertama, tutur Densu. Kalau berani bikin perjanjian surat, kita berangkat, terangnya. Secara tiba-tiba Ferny Hasan kembali menyebut soal tes DNA terkait kabar bahwa ia punya anak dari hubungan dengan Denny Sumargo. Ferny menyebut hasil kali ini akan berbeda dengan 4 tahun lalu dan meyakini akan membuat gempar publik. Tak terima kembali diungkit masalah tes DNA, Denny Sumargo pun melaporkan Ferny ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.